pagi, itu jalannya pagi didahului dengan sedekah atau tasyakuran dengan mengeluarkan sedekah berupa kupatan. Kemudian dilanjutkan pemandian sapi, tapi hanya secara simbolis karena waktu dulu ada istilah kedung, tapi sekarang sudah tidak ada. Sapi dilanjutkan diberi minyak atau wangi-wangian dan dikalungi kupat. Setelah itu diarak, dipertemukan antara sapi satu dengan sapi lainnya. Maknanya itu pertama adalah menunjukkan wujud syukur kepada Allah SWT lumantar atau lewat Nabi Sulaiman. Jadi yang merantau-merantau pun direlakan untuk pulang untuk acara lebaran ini, Pak. Jadi ini yang lebaran tidak hanya masyarakatnya, tapi juga hewan ternaknya juga, betul. Ya? Secara apa silaturahmi antar hewan untuk apa? Untuk doanya agar membawa keberkahan untuk masyarakat. Siap, dan ya, hewannya sehat-sehat, nanti bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Oke. Jadi masih masa mudik atau seperti itu? Iya, masa mudik. Mbak, tanggapannya terkait acara ini gimana, Mbak? Acaranya seru, unik. Uniknya itu semua sapi dikeluarkan dari kandangnya, jalan-jalan dari atas sampai bawah. Terus nanti malam juga ada reok, jadi acaranya dari pagi sampai malam acara terus. Jadi kayak unik aja, kayak lebaran sapi gitu. Baru pertama kali soalnya baru lihat. Seru, unik, apalagi ini kan semua sapi dikeluarkan dari kandangnya. Lebaran sapi. Ini melihat tradisi ini dengan siapa? Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.